Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Inforagam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik, dalam informasi video kali ini saya sedikit mereview hasil kolam yang akan kita lakukan proses pemanenan. Jadi di sini ada beberapa jenis ikan yang kami pelihara, yaitu jenis ikan nila. Jadi rencana insya Allah di lokasi yang luasnya lebih kurang 10 hektaran ini ada beberapa jenis kolam petakan ikan. Di sini nanti kita akan rencanakan mengolah sistem pertanian terpadu, yang mana nanti proses penanaman tanaman sayuran dan buah kita akan membuat petakan, dan juga kita akan memelihara ikan seperti ini. Ini banyak ikan, nah sementara lagi kita keringkan airnya dan kita akan melakukan proses pemindahan ke kolam pembesaran, dan ada juga yang sudah besar bisa kita panen. Bisa kita lihat teman-teman semua, ikan yang ada di sini nih ya rata-rata jenis ikan nila dan ikan mas, seperti ini kondisinya. Nah, nanti teman-teman akan terus memantau bagaimana proses lokasi ini kita akan buat menjadi tempat edukasi di bidang pertanian dan perikanan, ya. Untuk proses kedepannya, di sini sudah kami rancang juga tanaman-tanaman buah yang nanti kita posisikan supaya menjadi taman edukasi, taman tempat bermain dan belajar juga di bidang pertanian dan perikanan. Nah, nantikan video update selanjutnya. Kami akan memberikan teman-teman yang suka juga pelihara ikan sistem ikan budidaya air tawar seperti ini. Ini jadi kita bertani sambil memelihara ikan itu lebih mengasihkan, karena hasil limbah yang kita hasilkan dari sektor pertanian itu bisa menjadi bahan makanan dan makhluk hidup yang ada di sini. Oke teman-teman, nah ikuti terus kegiatan saya. Nah, proses pemanenan ikan yang kami lakukan di sini merupakan hasil penanaman padi dengan sistem mina padi. Jadi di sela-selanya itu kita pelihara ikan, dan kebetulan air di sini sangat bagus karena dekat dengan pengairan. Ini pengairan air, dan ini penanaman sampingnya, ini kita tanami tanaman kakao, sudah berproduksi juga seperti ini. Dan ini tanaman padi di bagian tengahnya, di sampingnya itu kami pelihara ikan seperti ini untuk silengan, karena memang ini adalah tanah jenis rawa-rawa. Sampai di atas sana ada sekitar lebih kurang 10 hektar di sini lokasi yang tempat penanaman padi dan proses pemeliharaan ikan seperti itu. Ini memang kami pelihara di sini campuran antara ikan mas dan ikan nila. Ini juga, ah guys, gede ya seperti ini. Kita tembak. Sementara kita lagi keringkan kolam ikan kita ini. Ini nanti sebagian kita pindahkan di kolam berikutnya. Oh, akhirnya.